Kalau ngomongin apa yang gue dapet di OSIS MPK sendiri sih, banyak banget. Pengalaman di OSIS MPK itu ya pasti seru banget ya. Saya mendapatkan banyak pengalaman dari OSIS PK 78. Mulai dari harus menghadapi berbagai karakter pengurusnya, sampai harus menghadapi dan menerima berbagai masukan-masukan di tiap broker yang ada. Pesan-pesan gue selama di OSIS ini, gue ngerasa gue jadi orang yang jauh lebih baik. Bukan berarti gue baik sekarang. Pesan dan pesan saya di OSIS adalah, pertama, saya belajar tentang kekeluargaan. Saya belajar bahwa kita di organisasi itu kita tidak kerja sendiri. Yang paling ngajarin buat saya pribadi sih ngatur waktu. Ketika gue kerja, banyak orang yang nunggu gue bantu kerja. Ketika kita susah bareng, ketika kita loncat seneng-seneng juga bareng. Saya belajar untuk menjadi sebuah pemimpin yang baik, bekerja sama dengan setiap karakter-karakter yang ada. Tapi gue ngerasa gue banyak banget perubahan diri gue menjadi orang yang lebih baik. Gue belajar apa yang salah dan yang benar, belajar bertanggung jawab. Saya merasa berbagai tantangan dan masalah yang saya hadapi menjadikan diri saya sebagai sosok atau pribadi yang lebih bisa mengontrol diri saya dalam menghadapi berbagai masalah. Kalian itu bakal sadar kalau kalian itu gak sendiri. Gue dapet keluarga baru sendiri. Kalau kalian berorganisasi di OSIS ini, kalian akan ngerasa kalau misalnya semua anggota dari OSIS ini adalah keluarga kalian. Masuk OSIS adalah sesuatu yang of course bukan wasting time. Di mana kalian bisa sharing semua hal yang kalian keluhkan di kehidupan. Mereka pasti akan ada selalu.